Okey, assalamualaikum. Inilah hasil berbudi pada tanah ya. Ini semua sudah tua ni. Cempedak. Ini dinamakan cempedak durian kerana isinya tebal macam durian. So semua sudah tua ya guys. Tiga. So yang ini pun nanti kita basuh lah. Sampai di tanah guys, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di tanah. So umur sudah tua guys. So hasad hati ingin mau bagilah kawan-kawan. Tapi memandangkan ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji. So saya akan hantar di kedai Asia Rasa Cafe ya. Kita buat kuih cempedak guys. So kita buat kuih cempedak. Siapa ingin merasa kuih cempedak durian, bolehlah ke kedai Asia Rasa Cafe. Saya ingat ni 2-3 hari masak, mungkin hari Rabu atau Khamis kita boleh buat cempedak goreng. Cempedak goreng. Buat cempedak guys, buat terakhir. Musim buah nanti lebih kurang bulan 3 lagi. Tapi dia ni sebenarnya berbuah sepanjang tahun, cuma hari tu kita stop untuk. Alhamdulillah, berbudi pada tanah, onsoy.